Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Dialah penguasa langit dan bumi. Di tangannya lah hidup dan mati kita. Salawat dan taslim tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa pendengar NNCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada siang berkah ini tema kita berkaitan dengan persatuan dan melarang berpecah belah. Hadirin pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persatuan berasal dari kata satu, yang artinya utuh, tidak berpecah belah. Dalam arti yang luas adalah berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu. Inilah inti daripada persatuan. Hadirin pemirsa, pendengar NCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persatuan akan melahirkan kekuatan. Begitupun sebaliknya, perpecahan akan meruntuhkan kekuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah saling bercerai-berai. Hadirin pemirsa pendengar MNCTV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam kitab Al-Jami' Al-Qur'an, Imam Al-Qurtubi menjelaskan berkaitan dengan tafsir tersebut, maka Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan melarang kita untuk berpecah belah. Kenapa? Karena perpecahan akan membawa kepada kemudaratan dan persatuan akan membawa kepada kemenangan. Pemirsa sahabat MCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kita merujuk kepada kehidupan kita. Ada yang memfitnah sana, ada yang memfitnah sini. Ada satu golongan dengan golongan yang lainnya saling mengolok-olokkan. Ada bahkan sampai hujat menghujat. Maka kembali kita lihat kepada kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, adat istiadat, akan tetapi kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Maka marilah kita menjaga kesatuan dan kesatuan kerukunan umat beragama di negeri kita yang tercinta ini. Semoga kehidupan kita tercapai kehidupan yang baldatun tayyibatun warabul ghafur. Semoga hikmah singkat ini dapat kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga Allah menurunkan rahmat dan berkah kepada kita, wabil khusus negeri kita yang tercinta ini. Sekian dari Al-Fakir, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari pribadi Al-Fakir yang dhaif ini. Akhirul kalam, wallahul muafiq ila aqami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.